antara paparan menarik hari ini. DAP tidak akan jadi MCA. Anwar tegur pemimpin jangan jadi penjajah. PAS terus sebut pilihan raya umum bukan rakyat menjadi pilihan. DAP tidak berisiko untuk menjadi MCA 2.0 kerana wujudnya banyak perbezaan antara dua parti itu. Begitu pandangan bekas ahli parlimen Bangi, Ong Kian Ming. Dia berkata orang membuat perbandingan itu kerana mempersoalkan jika DAP akan terus berani untuk bersuara seperti ketika parti itu masih menjadi pembangkang. I don't think DAP is in any danger of turning into a full-fledged MCA 2.0 anytime soon. Pertamanya, Ong berkata MCA berada di tampuk kuasa selama lebih 50 tahun dan mengambil masa lama untuk menjadi seperti hari ini. Berbeza dengan MCA, katanya DAP tidak akan menjadi sebahagian daripada landscape korporat dan perniagaan China. But I also think that importantly, the leaders in the DAP are still people who really want to serve the nation. Pada masa sama, dia menyatakan momentum untuk pembaharuan institusi seolah-olah terbantut pada masa ini. Berhubung pengurangan hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Ong berkata Jawatankuasa Eksekutif Pusat CEC, DAP sepatutnya mengeluarkan kenyataan walaupun langkah seumpama itu bukanlah sebahagian amalan parti itu. Dia membandingkannya dengan UMNO, dengan majlis kerja tertinggi parti itu yang sering mengeluarkan kenyataan berkenaan isu yang timbul. Ong menyifatkan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan tekanan kerana perlu berdepan dengan banyak kontroversi mutakhir ini. Antaranya kenyataan Ahli Parlimen Beruas, Neko Ham berkenaan Jawatankuasa mengkaji kuasa Mahkamah Syariah dan cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan komen agar kampung baru Cina di Selangor dicalonkan untuk tapak warisan dunia UNESCO. Dia mengaitkan dengan pengalaman DAP dalam menguruskan hubungan dengan Bersatu ketika parti itu masih dalam PH pada 2018. Katanya lagi, pengalaman itu pastinya meletakkan tanggungjawab yang berat di bahu Lok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa sebagai pemimpin tidak harus bersikap rakus, angkuh dan gelojos seperti yang dilakukan pegawai dalam zaman penjajahan dahulu. Beliau berkata pemimpin harus berusaha mengangkat martabat negara, membangunkan ekonomi, meneruskan mutu pendidikan dan kesihatan, membangunkan sektor pelancongan serta industri supaya rakyat boleh hidup dengan lebih selesa. Tahu kita tidak akan ada di sini mengecapi nikmat merdeka kalau tidak kerana tokoh-tokoh besar negara kita dulu. Sanggup menggadai nyawa, harta benda untuk mencari kemerdekaan, mencapai kemerdekaan bagi negara kita. Ini juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang memikul amanah sekarang supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan baik daripada mereka dan tidak terheret dengan amalan, kerakusan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Dalam masa sama, Perdana Menteri berkata, undang-undang tertinggi negara juga tidak menyisihkan kaum lain yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara walaupun perlembagaan dilihat memberi keistimewaan kepada orang Melayu. Itu dalam melakar perlembagaan negara oleh pemimpin-pemimpin ketika itu, ditetapkan kedudukan bahasa Melayu, agama Islam, agama persekutuan, hak keistimewaan Melayu dan kedaulatan deraja-deraja Melayu. Tapi tidak pernah disebut maksud untuk meremehkan hak orang lain, merendahkan darjat orang lain atau menghina mereka kerana mereka diiktiraf sebagai warga negara yang sah, yang bersama dalam tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini pengajaran yang penting bagi negara kita. Pesuruhjaya PAS Melaka, Zulkifli Ismail melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Beliau berkata ketika ini, di seluruh negeri itu terdapat seramai lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Dia kemudian membandingkan jumlah ahli PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Mengambil iktibar dari peristiwa pada zaman Islam baru berkembang dulu, Zulkifli berkata perislaman secara M-Block 6 individu dari Madinah itu merupakan satu sejarah. Katanya tak pernah berlaku sebelum ini ada orang masuk Islam dengan jumlah yang besar serentak. Itu kali pertama. Zulkifli berkata 6 individu dari Madinah yang memeluk Islam terbabit melakukan dakwah sehingga Islam tersebar dengan meluas di mana terbabit berbanding 10 tahun sebelum itu.
Katanya sebabnya bila balik ke Madinah, sahabat-sahabat ini bukan berbakiah kepada Rasulullah sahaja. Mereka berdakwah habis-habisan sehingga tidak ada rumah di Madinah yang tidak sampai seruan dakwah Islam. Menjelaskan perkara itu, Zulkifli berkata, berbanding 6 orang dari Madinah yang menerima Islam itu, jumlah ahli PAS Melaka jauh lebih tinggi dan boleh digerakkan untuk parti terbabit. Katanya ahli PAS di Melaka lebih kurang 23,000 orang. Kalau semua 23,000 orang ahli PAS buat kerja macam 6 orang sahabat ini, PRU ke-16 nanti PAS akan takbir kerajaan negeri Melaka. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.